untuk memimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini hadiahkan pada bacaan surah Al-Fatihah kepada rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian para nabi dan para rasul dan sekalian para ulama dan para ulama khasnya kepada pengarang kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه امين. الحمد لله. Berkata pengarang kitab Al-Hikam itu bagi Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, di mana kita sampai pada hikmahnya yang ke-23, di mana Syekh menyatakan la tataraqab faragh al-aghyari fa inna zalika yaqta'uka 'an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. La tataraqab, maksudnya jangan kamu menanti-nanti. Daripada asal dasar kalimahnya itu raqaba, ya, menanti ataupun memerhati. Ya. La tataraqab faragh al-aghyari, jangan kamu menanti-nanti. Faragh artinya apa? Kelapangan masa. Faragh jamak daripada perkataan farghun. Ya. Itu lapang. Faragh ataupun dalam setengah nuskhah dinyatakan dengan kalimah furugh, ya, dengan waw, ya, maksud yang sama, iaitu jamak bagi farghun. Jadi faragh ni adalah waktu lapang kita. Jadi kadang-kadang kita nak cari masa yang lapang untuk melakukan sesuatu amal, ya. Jadi kata Syekh, la tataraqab faragh al-aghyari, jangan kamu menanti-nanti kelapangan
urusan kamu dengan al-aghyar. Al-aghyar ni apa? Al-aghyar jamak bagi ghair. Maksudnya apa? Ghairullah, yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita banyak menghabiskan masa kita dengan segala sesuatu yang selain daripada Allah ni, segala ghairullah ni, baik dengan urusan-urusan duniawi kita, urusan dengan ahli keluarga, urusan dengan perniagaan kita, ya. Jadi dalam banyak urusan-urusan duniawi kita, kita nak cari masa yang lapang supaya kita dapat buat amal ibadat ataupun buat amal-amal yang dapat menjadikannya bekal untuk akhirat. Jadi kata Syekh, la tataraqqab faragh al-aghyar, jangan kamu menanti selesai segala aghyar itu. Kerana apa? Fa inna dhalika yaqta'uka 'an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fi. Yani apabila kamu menanti-nanti masa yang lapang baru kamu nak buat amal, ianya akan menyebabkan apa? Yang demikian itu memutuskan engkau daripada mengadakan muraqabah baginya. Yani jikalau kita nak menantikan masa yang lapang baru kita nak buat amal, bermakna kita sedang memutuskan diri kita tu daripada melakukan amal. Ya. Sepatutnya dalam hal keadaan di mana kita berada sekarang itu, di situlah kita perlu melakukan amal. Kerana waktu ada dua. Satu, masa waktu yang telah berlalu dan masa yang akan datang. Ya, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil madhi dengan mudhari. Ini masa yang telah berlalu dan masa yang akan datang. Ya, masa sekarang ni termasuk dalam mudhari. Yani hal keadaan kita sekarang ni, ya, ianya juga adalah masa yang akan berlalu pergi. Jadi jikalau kita tidak manfaatkan masa yang sekarang ni yang membawa kita kepada masa akan datang itu, maka ianya akan disia-siakan. Ya. Kerana apabila masa itu telah berlalu pergi, kita tak akan dapat mengejarnya kembali. Sedangkan bagi setiap masa ada hukum-hukum ataupun amal-amal yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan untuk kita. Kerana setiap masa dalam kehidupan kita ni adalah menurut takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Asr. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ini demi masa itu manusia akan berada dalam kerugian. Semua manusia akan berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasulnya dan beriman kepada kehidupan akhirat dan melakukan amal-amal yang soleh. Ya. Segala amal ibadat yang telah disunnahkan, yang telah disyariatkan, segala amal-amal yang membawa kepada ketakwaan, dan di samping itu berpesan-pesan, yakni manfaatkan masa itu dengan perkara-perkara keimanan dan amal-amal, dan berpesan-pesan, memberikan peringatan di antara satu sama lain, kerana peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang beriman. Dan apakah pesanan peringatan yang seharusnya diberi kepada sesama orang beriman, iaitu tentang perkara yang hak, perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah hak, yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Ini berkenaan dengan apa yang terkandung dalam kitab Allah adalah hak.
kaitan kehidupan sesudah mati, kehidupan akhirat, syurga dan neraka, semuanya adalah hak. Dan berpesan-pesan memperingatkan supaya tetap sabar. Maksud sabar di sini adalah istiqamah, supaya kita tetap sabar dalam mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Jadi masa itu sangat bernilai bagi setiap manusia, ya. Seperti mana nafas, sebelum ni kita telah membaca hikmah tentang kepentingan kita menjaga nafas, kerana boleh dikatakan nafas itu sebagai modal untuk kita melakukan amal. Jadi setiap nafas kita itu dia bertakluk dengan masa, yakni nafas kita itu berada dalam ruang masa. Jadi jikalau masa kita tidak manfaatkan, yakni nafas yang tidak digunakan dengan masa yang diaturkan dengan cara yang betul, maka masa kita itu akan disia-siakan. Lantas akan menjadikan manusia itu berada dalam kerugian. Walaupun dia dah beriman, walaupun dia dah beramal soleh, tetapi apabila tidak melakukan perkara-perkara amal ma'ruf nahi munkar, ya, maka mereka juga akan berada dalam kerugian. Jadi itu antara kepentingan masa. Jadi kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita memanfaatkan masa itu dengan sebaik-baiknya. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan lagi tentang kepentingan masa. Allah Taala nyatakan apa? Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahar. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan waktu malam dan waktu siang. Ini untuk waktu malam ada hak-hak yang perlu dilaksanakan, hak-hak Allah yang perlu ditunaikan, dan begitu juga pada waktu siang ada hak-hak Allah Taala yang perlu ditunaikan. Bukan sahaja hak-hak Allah yang perlu ditunaikan, ada juga amal-amal yang mana berkaitan dengan hak-hak sesama manusia yang perlu kita tunaikan, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang. Jadi antaranya ibadat solat, ya. Ada ibadat solat yang Allah Ta'ala khaskan pada waktu siang, dan ada juga amalan ibadat yang dilakukan secara khusus pada waktu malam, ya. Baik amalan fardu maupun amalan sunat, ya. Contohnya kalau amalan solat fardu tu, ya, waktu subuh, waktu zuhur dan waktu asar tu dilakukan pada waktu siang, ya. Dan pada tiga peringkat waktu siang, subuh waktu pagi, ya, zuhur waktu tengah hari, dan asar pada waktu petang, ya. Dan masuk pula waktu malam, ada dua waktu solat yang Allah Ta'ala telah fardukan, iaitu waktu maghrib dan waktu isyak, ya. Maghrib pada permulaan malam dan isyak pada waktu masuk waktu malam, ya. Kemudian di tengah-tengah malam pun ada juga waktu-waktu yang Allah Ta'ala khaskan, ya, untuk beribadat, ya, untuk ibadat-ibadat sunat, baik waktu siang maupun malam. Contohnya waktu siang kita ada sembahyang apa, sembahyang solat sunat duha, ya. Sunat duha mana boleh buat waktu malam, ya. Mana ada orang sembahyang duha waktu malam, mana ada. Jadi waktu solat duha tu, ya, waktu siang, ya, sebelum masuk waktu zuhur, ya, daripada lepas waktu isyrak tu dah masuk waktu duha, waktu isyrak. Kemudian waktu malam pun ada solat-solat yang ibadat sunat yang Allah Ta'ala telah jadikan sunnah kepada para-para anbiya, ya, pada Nabi SAW, dan Nabi SAW telah jadikan sunnah, ya, sahabat-sahabat mengamalkannya, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Dan daripada sebahagian waktu malam itu hendaklah bertahajud, ya, sebagai suatu amalan ibadat nafilah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan dengan amalan tersebut akan dapat membawa peningkatan martabat rohaniat, ya, seseorang itu untuk mencapai kepada maqam yang terpuji, ya.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan lagi dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yang mana Allah Taala perintahkan supaya wasari'u, ini bersegeralah kamu. Bersegera tu maksudnya mengisi waktu. Mengisi waktu dengan apa? Wasari'u ila maghfiratin. Ya, bersegeralah kamu menuju kepada maghfirah, keampunan min rabbikum, daripada Tuhan kamu. Yang mana Allah Subhanahu wa Taala akan kurniakan kepada orang-orang beriman yang Allah Taala telah ampunkan dosa-dosanya, ya, syurga yang seluas langit dan bumi, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu akan terhasil apabila dimanfaatkan waktu dengan semanfaat, dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi jangan engkau menanti selesai segala aghyar, yakni segala urusan duniawi kamu, kerana yang demikian itu memutuskan engkau daripada mengadakan muraqabah baginya pada apa yang dia telah tetapkanmu di dalam dia. Yakni Allah Ta'ala tetapkan kita dalam hal keadaan sekarang itu. Dalam hal keadaan kita sekarang itu, maka kita kena lakukan apa amal yang Allah Ta'ala telah perintahkan dan apa yang telah disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antaranya di sini dinyatakan apa? Mengadakan muraqabah. Ha, muraqabah ni apa? Muraqabah ni maksudnya kita memerhatikan dengan teliti. Meneliti, memerhatikan limpahan kurnia Allah Subhanahu wa Taala tu. Ya. Itu antara juga ibadah. Ya. Ini berfikir tentang nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa Taala, itu adalah amalan-amalan batin, ya, yang perlu ada dalam hati setiap orang-orang salik, ini yang jalan menuju kepada Allah Taala, di samping mereka melaksanakan amalan-amalan ibadah yang fardu, maka mereka meningkatkan amalan-amalan yang nawafil, yakni amalan-amalan sunat untuk mencapai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya. Antaranya adalah amalan zikrullah, ya, amalan membaca Al-Quran ataupun solat-solat sunat, ya, ataupun amalan-amalan sunat lah. Amalan antaranya muraqabah, ya. Amalan muraqabah ni antara amalan-amalan yang khusus. Dia ada pengertian yang am, iaitu pengertian yang umum, dan ada juga pengertian yang khusus bagi lafaz muraqabah ni, ya. Muraqabah ni daripada kata dasarnya raqaba, wa kana Allahu alaikum raqiba. Allah Taala sendiri adalah sentiasa muraqabah ke atas diri kamu. Ini Allah Taala sentiasa memerhatikan kita. Ini mengintai-ngintai, melihat hal keadaan kita ni. Ya. Ha, kalau tidak habislah kita, kalau Allah Taala tak jaga, dia tak pelihara, tak perhatikan, ya, kita doa macam mana Allah Taala nak dengar, ya. Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan kita, ya, sehingga apabila kita mengingatinya, dia mengingati kita. Apabila kita berdoa memohon kepadanya, dia menjawab segala permohonan kita. Yang ini Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kita. Ini kita nak minta pada Allah Ta'ala tu bila-bila masa pun sentiasa Allah Ta'ala tu dengar permohonan kita, ya? Ha, jadi kita pun sentiasa perlu menghasilkan sifat muraqabah tersebut. Ha, ya? Sehingga dalam setiap waktu, setiap hal keadaan, jangan tunggu masa lapang baru nak muraqabah, ya? Dalam hal keadaan kita sekarang juga perlu kita latih diri kita tu dengan amalan muraqabah, ya? Kalau kita tak faham pengertian muraqabah tu pada makna yang khas, pada makna yang khusus, kita amalkan dulu sebagai mana pengertian makna yang am bagi orang awam, ya? Macam kita ni orang awam, nak kata kita ni orang khawas belum lagi, ya tak? Baru mengaji kitab hikam, ya? Baru belajar tentang asas-asas apa yang diamalkan oleh orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya amalan muraqabah ini. Ya. Ha, kalau amalan muraqabah ini pada pengertian yang umum, iaitu kita memerhatikan segala af'al perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Taala menukarkan
perubahan waktu, perubahan masa daripada malam menjadi siang. Kita perhatikan betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga kita dapat merasakan bahawa segala afal perbuatan kita ini juga, ya, adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memerhatikan segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, ya, antaranya iman, Islam, ya, itu yang bersifat rohaniah, yang bersifat batiniah. Kalau nak perhatikan nikmat-nikmat yang Allah Taala kurniakan pada sudut zahiriah ni banyak, ya, mata, kepala, otak, telinga, ya, rambut, bulu mata, kening, gigi, lidah, banyak kalau nak kira nikmat-nikmat Allah Taala pada diri kita ni, ya. Ha, jadi kita perlu sentiasa memerhatikan bagaimana afa'al Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata dia mengukahkan malam jadi siang, siang jadi malam je. Ini Allah Taala juga yang menghidupkan dan dia juga yang mematikan. Dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Dia yang memberi kesihatan, dia yang memberi penyakit, yang mendatangkan penyakit, dia yang menyembuhkan penyakit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh kita perhatikan melalui sifat-sifat af'al dia tu, ya, af'al perbuatan dia ke atas sekalian makhluk-makhluk ni. Hatta diri kita sendiri boleh kita perhatikan. Jadi memerhatikan segala af'al perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala akan membawa kita kepada memerhatikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, menghayati, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Maha mendengar, ya, dan Maha melihat, ya, Maha berkuasa, Maha berkehendak, ya, Maha berkata-kata. Jadi setiap permohonan kita tu Allah Taala dengar. Dan Allah Taala sentiasa memerhatikan hal-hal keadaan kita, gelagat kelakuan kita. Ya. Dan setiap permohonan kita apabila kita ajukan doa, Allah Taala akan menjawab segala permohonan kita. Jadi sehingga kita dapat menghayati, ya, kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu sehingga menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni kerjakanlah setiap amalan itu dalam waktunya. Ini waktu kita dalam keadaan kita sekarang ni, kita buatlah apa amal yang kita boleh buat. Kali itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam hadisnya, mafhumnya, antara dua nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada manusia ni yang banyak manusia mengabaikannya, mensia-siakannya adalah kesihatan dan kelapangan masa. Ya. Bila Allah bagi kita waktu sihat, kita tak buat amal. Kita pergi angkat batu, angkat besi, ya, waktu kuat, waktu sihat, kita pergi jogging, pergi mana-mana lah, merayau, pergi buat basikal ke hulu kilir, ya, waktu sihat. Dah sakit memang tak boleh, nak kayuh basikal, nak panjat bukit ke, ya, ada yang pergi hiking lah, ha, macam-macam. Waktu sihat, ya, dah sakit tak boleh buat apa, di hospital je, ya. Disisiakan masa sihat tu. Jadi tak digunakannya untuk menuntut ilmu, untuk berdampingan dengan para-para alim ulama, ya. Tak digunakan masanya itu untuk melakukan kebajikan, menolong orang yang fakir miskin atau kesusahan, ya. Kemudian apa lagi? Al-firar. Ya. As-sihatu wal-firar. Firar itu kelapangan masa. Jadi masa tu dihabiskan dengan apa? Kebanyakan kita ni dihabiskan dengan perkara-perkara yang hobi kita lah, ya. Kegemaran kita. Kalau kita suka bersembang, kita habiskan masa dengan bersembang, ya, berbual, berborak, berchatting, dan sebagainya. Kalau kita ni yang jenis suka memancing, guna masa lapang tu cuti, kerja cuti, ya. Apa, tak ada kerja nak buat apa, jom pergi memancing. Pergi memancing, ya. Ada yang juga habiskan masa dia dengan hobi dia yang lain, antaranya apa? Bawa motor pergi hulu kehilir, nak ikut highway, pusing sana, pusing sini, Genting Highland ke apa-apa. Ya? Habiskan masa tu. Ya, waktu, masa tu lapang, jadi tak ada buat apa, cuti. Cuti, jom pergi bawa motor, pergi ronda, sana, ronda. Macam-macam manusia ni dengan kegemarannya. Ya? Nak cerita satu-satu, habislah waktu, ya. Jadi masing-masing kita ada kegemaran kita lah. Ya?
Jadi itulah yang kebanyakannya disia-siakan oleh manusia, ya, tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Dan ada mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan supaya kita mengambil peluang lima sebelum datang lima, ya. Supaya kita mengambil, rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Ya. Raihan ada buat lagu tu, ya. Demi masa. Ya. Iaitu apa? Hidup kamu sebelum matinya kamu. Ini waktu kita masih hidup ni, kita buatlah amal apa yang kita boleh buat amal. Antaranya yang paling penting, amal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amal yang dapat membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dah mati baru Allah baru nak mengucaplah apalah, ya, baru nak ni. Jadi masa hidupnya tu telah disia-siakan, ya. Kemudian apa yang keduanya? Waktu sihat sebelum datangnya waktu sakit. Jadi kadang-kadang kita waktu tengah sihat itulah kita habiskan masa kita dengan perkara-perkara yang sia-sia, hanya memuaskan kehendak hawa nafsu kita, ya, tidak untuk menghasilkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Kemudian waktu lapang sebelum waktu sibuk, ya. Waktu lapang ada tak dimanfaatkan, tak digunakan untuk menuntut ilmu ataupun menghasilkan apa-apa manfaat untuk kehidupan akhirat, beramal-amal kebaikan, bersedekah antaranya, ya, tidak digunakan. Amin. Sebelum datang waktu sibuk, sibuk masa dah tak sempat dah, ya, nak buat amal-amal apa pun tak sempat dah, ya, sibuk ke hulu ke hilir urusan perniagaan dan sebagainya, ya. Begitu juga waktu apa? Waktu muda sebelum datangnya waktu tua. Kadang-kadang kita waktu muda dah lah kita habiskan masa kita dengan perkara-perkara yang lalai, yang lara, ya. Dah sampai masa tua pun belum ada lagi keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka lagilah masa tu, ya, tidak dimanfaatkan. Dah lah tua, waktu sihat lagi, masa sihat tidak dimanfaatkan lagi. Dah tunggu waktu dah sakit, barulah nak bertaubatlah itulah ini, ya, nak kembali nak mengajilah. Jadi tidak dimanfaatkan waktu waktu mudanya dan waktu sihatnya. Begitu juga waktu kekayaan seseorang tu Allah Ta'ala kurniakan, ya, tidak dimanfaatkan, ya. Iaitu waktu kaya sebelum datangnya miskin, ya. Waktu kita kaya, Allah bagi kemudahan, hendaklah kita memperbanyakkan sedekah, sehingga Nabi SAW pernah menyatakan apa? Tasaddaqu qabla an tasaddaqu. Bersedekahlah kamu sehingga kamu dah tak boleh nak bersedekah. Sebab apa? Ya, dia akan sampai suatu masa atas manusia ini sebelum menjelangnya hari kiamat, sehingga seseorang tu dia akan datang nak bersedekah ni, dia bawa emas ni. Dia bawa emas. Dia bawa emas nak sedekah ni. Seorang pun tak nak ambil. Sampai waktu tu. Hal itu dia akan berlaku sebelum menjelangnya hari kiamat, sehingga emas dah berlambak-lambak, ya, sana emas, sini emas, ya, gunung emas dah terzahir, ya, sehingga orang nak bersedekah emas tu, dia bawa emas. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, layak tiyanna ala nasi zamanun yatufu rajulu fihi bisadaqati minaz zahabi. Yakni seorang lelaki tu dia akan datang bawa emas, dia nak sedekah. Summa la yajidu ahadan, dia sampai tak jumpa siapa pun yang nak ambil sedekah daripada dia, nak menerima pemberian sedekahnya tu. Ya. Jadi hal keadaan tu sehingga dalam hadis riwayat Bukhari menyatakan apa? Kalau kamu datang semalam, mungkin aku perlukan, tapi hari ni aku dah cukup dah. Yang ni aku dah ada emas dah. Ya. Jadi keadaan waktu itu, siapa pun dah tak nak terima sedekah. Jangan harap sekupang, jangan harap dua kupang, seringgit, dua ringgit. Ini semua dia orang tak pandang dah. Emas, seorang bawa nak sedekah, seorang pun tak nak ambil dah. Nampak tak? Bukan kata dirham, ni dinar ni. Ya, kalau dirham tu dengan duit perak, ya, ni dinar, emas. Ya, mungkin berketul-ketul, berjongkong-jongkong, kata dia nak sedekah ni, banyak sangat emas ni kat dia.
seorang pun tak nak ambil, siapa pun tak perlukan dah. Ya, ha, sampai waktu tu baru nak menyesal. Ya, ada banyak harta pun nak sedekah, tak ada siapa nak terima. Ya, ha, jadi sekarang ni belum lagi, masih boleh lagi nak sedekah. Ya, perbanyakkan sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ya, ha, walaupun sehingga senyuman itu juga adalah sedekah. Ya, buat kebaikan sama manusia. Setiap tasbih, takbir, tahmid, tahlil, semua amalan-amalan tersebut juga adalah bersifat sedekah. Ya, jadi perlu kita manfaatkan masa kita tu untuk banyakkan amal-amal soleh. Jadi Syekh menyatakan, la tatarqab farad al aghyari fa inna dhalika yaqta'uka an wujud al muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. Yani jangan kamu menanti selesai segala aghyar, kerana yang demikian itu memutuskan engkau daripada mengadakan muraqabah. Ini kalau kamu nak tunggu masa yang lapang baru kamu nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, itu tak kena lah. Sekarang waktu hal keadaan kamu sekarang tu, laksanakan apa amal-amal yang sepatutnya. Perhatikan apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala, apa yang menjadi larangan Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang menjadi sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita amalkan, yang harus kita amalkan, yang dapat meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap waktu tu perlu kita kerjakan amal-amal yang dapat memanfaatkan kita. Yakni dalam mengerjakan amalan itu, ya, kita jangan tunggu selesai urusan sekarang ni dulu baru kita nak buat. Ya. Ha, yakni kita buat perancangan masa akan datang pula, ya. Ha, untuk melakukan amal, nak memerhatikan segala afal perbuatan Allah Taala. Ha, itu dah amal-amal yang batin, ya. Amal-amal yang zahir, apa amalan yang zahir pada waktu sekarang yang kita boleh buat? Ha, kita buat dulu. Jangan tunggu waktu yang lapang nanti baru nak kita buat. Yakni dengan demikian itu kita memutuskan daripada mengadakan muraqabah baginya pada apa yang dia telah tetapkanmu di dalamnya. Dan ini pada hal keadaan sekarang. Jadi, dengan mengerjakan amalan itu, jangan kita menantikan segala aghyar. Jadi segala duniawi, segala urusan-urusan yang selain daripada Allah Ta'ala itu selesai. Yang Allah Ta'ala telah tempatkan engkau di dalamnya. Yakni Allah Ta'ala letakkan kita itu dalam hal keadaan bercampur, bergaul dengan makhluk. Ya, memang kita tak boleh nak berenggang dengan makhluk. Nanti kita pula nak tunggu waktu yang lapang, kita nak pergi bersuluk dulu baru nak buat amal lah. Suluk nanti kan memang tak ada orang ganggu lah. 10 hari duduk dalam kelambu je, ya? Bukan macam tu maksudnya. Yang ni waktu sekarang ni buat, boleh buat amal. Amal apa yang kita dapat mendekatkan diri pada Allah? Antaranya berzikir di dalam hati, sambil berdiri, sambil duduk, sambil baring, setiap waktu, setiap keadaan. Ya, zahir kita berhadapan dengan makhluk. Ya, dalam hati kita berdampingan dengan khaliqul makhluk. Ya, setiap waktu, setiap keadaan ada amal-amal yang boleh kita kerjakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan engkau jangan menanti waktu yang lain daripada waktu yang engkau di dalamnya. Yang ini hal keadaan sekarang tu, apa yang kita boleh buat amal untuk mendekatkan diri kepada Allah, buat. Ya, kalau boleh masih boleh bersedekah, bersedekah sekarang ni. Jangan tunggu nanti waktu dah tak boleh bersedekah, baru kelam kabut, semua nak bersedekah. Ya. Tetapi kerjakanlah amalan itu dalam tiap-tiap waktu dengan segala hukumnya. Dan dirikanlah setiap hak itu dalam tempatnya. Yaitu bagi segala amalan-amalan yang fardu, ya, yang Allah Ta'ala telah tentukan, yang telah Allah Ta'ala syariatkan pada waktu-waktu yang tertentu itu, hendaklah kita laksanakan. Jangan tunggu waktu dah, ya, lapang baru nak buat amal. Ya, tak ada masa lapang dah. Ya, sebab apa? Kita ni macam-macam hal, yang berkeluarga, yang berniaga, yang bekerja, macam-macam hal keadaan kita. Dan janganlah kamu menanti-nanti sihat, kerana menuntut yang demikian itu suatu pengangguran. Jadi bitalah. Jadi kita nak tunggu waktu sihat dulu baru nak buat amal. Sekarang ni asyik duk batuk nak baca Quran tak boleh. Macam-macam alasan, ya. Konon-konon tak boleh nak baca Quran sekarang ni, batuk suara tak berapa sedap. Ya, nak tunggu nanti sihat, nanti saya baca berlagu dengan taranum. Ya,
Jadi kita jangan tunggu waktu kita sihat dulu baru kita nak buat amal. Kerana menuntut yang demikian itu suatu macam kita nak minta uzur. Dan kerana menunggu waktu yang kedua itu menghilangkan hak bagi waktu yang pertama. Itu yang saya maksudkan tadi. Waktu itu terbahagi kepada dua. Waktu yang telah berlalu dan waktu yang sedang nak datang ini yang mudharat. Jadi kalau kita tak manfaatkan waktu yang sekarang ni, waktu yang mudharat ini, maka dia akan berlalu pergi. Ya. Jadi waktu yang sekarang kita berada ni ada hak-hak dia yang perlu kita tunaikan. Ya. Begitu juga waktu yang akan datang, ya. Waktu yang dah lepas dah tak dapat kita lakukan, hanya kita boleh menyesal, rugi. Ha, itu belum lagi masuk dalam kubur, dah kembali ke akhirat. Ya, kita minta, ya Allah, aku dah lihat, aku dah nampak semua, kembalikan kepada aku ke dunia nak buat amal solat. Ha, itu dah tak ada sempat lagi dah. Ya. Jadi waktu kita dalam kehidupan dunia ni, selagi Allah Ta'ala beri kesihatan, kita manfaatkan. Ya. Dan bagi waktu yang pertama itu ada haknya. Tiada hak bagi waktu yang kedua di dalamnya. Yakni waktu kita dah dalam keadaan sakit, kita dah kena buat amal macam orang sakit lah pula. Tak boleh dah buat amal macam orang sihat. Ya. Waktu kita sihat tu kita kena buat amal macam orang sihat. Kalau boleh lagi berdiri, solat sambil berdiri, semayang sambil berdiri. Ya. Kalau dah sakit nanti, dah tak boleh nak semayang sambil berdiri, dah kena semayang duduk, dah tak boleh nak berdiri. Ya. Jadi bagi setiap waktu yang kita ada tu, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan bagi waktu yang pertama itu ada haknya. Tiada hak bagi waktu yang kedua di dalamnya. Maka dengan wujud waktu yang kedua itu, hilanglah hukum bagi waktu yang sebelumnya. Jadi bila kita dah sakit, dah tak boleh nak sembahyang sambil berdiri, dah kena duduk ataupun sampai dah kena berbaring, hukum berdiri itu dah mansuh dah tadi kita. Maka kita dah tak boleh nak sembahyang berdiri. Ya? Jadi kenapa waktu dulu boleh berdiri, tak nak semayang berdiri, tak boleh, tak mau berdiri, semayang kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya, yakni kita manfaatkan waktu kita sedang sihat itu dengan melakukan amal-amal yang kita dapat. Maka lazimkanlah atasmu mendirikan pada segala hak waktu. Dan jangan mengatakan esok, esok. Jadi kalau esok nak tunggu lapang, kadang esok dah sibuk balik. Ya? Kerana yang demikian membinasakan kamu. Engkau dituntut dengan menunggu dan menunaikan hak waktu yang engkau berada di dalamnya. Maka janganlah engkau mencari waktu lain baginya. Dan janganlah engkau membiarkan segala waktu berlalu begitu sahaja, kerana segala hukumnya tiada terangkat. Jadi waktu tu kalau kita biarkan berlalu pergi, jangan kita ingat kita tak ada perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala tadi kita. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala telah beri perintah kepada orang beriman tu banyak, ya, untuk diisikan dalam setiap waktu dia, baik siang maupun malam, pagi maupun petang. Ya. Antaranya Allah Ta'ala perintahkan kita berzikir, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, zikirlah mengingati Allah Ta'ala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini tiada had, tiada batas. Ya. Dan bertasbih, mensucikannya pada waktu pagi dan petang hari, siang dan malam. Ya. Jadi kesibukan dengan dunia itu tiada berkesudahan. Seperti yang dikatakan oleh setengah mereka, seseorang itu tiadalah terlepas daripada dunia ini dalam hajatnya. Dia tiada berkesudahan maksud cita-citanya, melainkan memerlukan maksud yang lain pula. Yang ini kalau kita nak tunggu habis selesai kerja baru kita nak buat amal ibadat, ya, kerja tu tak akan selesai. Habis selesai kerja tu, datang pula kerja lain, projek baru pula sampai. Ya. Abu Hafs An-Naisaiburi rahmatullah alaihi radhiyallahu anhu berkata, orang yang benar-benar berhajat kepada keretaan Allah, ini seorang fakir yang sadiq. Ini orang yang benar-benar dalam berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah orang yang berada dalam setiap waktu itu dengan hukumnya. Ini dia menempuh waktu itu, menjalani masa itu dengan menunaikan segala hak-haknya. Ya.
Maka apabila datang atasnya sesuatu yang menyibukkannya daripada hukum waktunya, maka ia liar daripadanya dan dinafikannya daripadanya. Ini kalau ada perkara-perkara aghyar yang cuba nak merebut ataupun meragut masa mereka itu kepada kelalaian, maka mereka akan sentiasa kembali inabat kepada Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang ini mereka akan sentiasa kembali kepada Allah Ta'ala, ya, kerana mereka nak menghasilkan dawam hudur, sentiasa mengingati Allah Ta'ala, ya. Jadi apabila masa itu mereka dapat manfaatkan setiap masa, setiap waktu, setiap keadaan, maka mereka tidaklah berada dalam kemudian. Sahal Ibnu Abdullah Al-Tustari radhiyallahu anhu berkata, apabila malam, engkau jangan mengira-ngirakan siang hingga engkau menyempurnakan malammu dan mendatangkan hak Allah Ta'ala dalamnya. Dan demikian pula apabila siang hari. Jadi, kalau waktu siang kita tunaikan apa hak-hak Allah Ta'ala yang boleh dilaksanakan, ya, apa hak-hak sesama manusia yang boleh kita laksanakan, yang boleh kita tunaikan. Begitu juga pada waktu malam, ya, ha, kita gunakan malam kita tu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang bertanya, Sahal Ibnu Abdullah Al-Tustari radhiyallahu anhu, bilakah waktu orang fakir itu dapat beristirahat? Ini orang yang fakir itu, seperti mana kata Abu Hafs An-Naisaburi tadi, fakir yang sadiq. Ini fakir tu istilahnya bukan orang fakir miskin dah. Yang fakir di sini orang yang fakir kepada rahmat Allah Ta'ala. Ini orang yang sufi, orang yang salik kepada Allah Ta'ala. Itu yang dimaksudkan di sini fakir. Istilah fakir di sini, ya, orang yang benar-benar berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang fakir ni, dia setiap waktu, setiap masa, setiap keadaan, hati mereka itu sentiasa berpaut, berhajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada rehat. Sehingga ditanya, bilakah waktu orang fakir itu dapat beristirahat? Ini disebabkan mereka itu sentiasa dawam, hudur, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala siang dan malam. Ya? Maka kata Abdullah Sahal bin Abdullah Al-Tustari, apabila tiada dilihatnya yang lain pada waktu yang ia berada di dalamnya. Ini jikalau dalam masa kehidupan mereka tu, mereka melihat kepada ghairullah, itulah rehat mereka. Namun bagi orang-orang fakir yang sadiq tadi, mereka akan sentiasa melihat kepada Allah Ta'ala, sentiasa berdampingan dengan Allah, sehingga tak ada masa mereka nak berdampingan dengan yang selain daripada Allah Ta'ala. Ya. Jadi sebagai iktibar bagi diri kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memanfaatkan diri kita, masa kita, ya, untuk amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepadanya, ya, dengan amalan-amalan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kita manfaatkan masa kita tu dengan amal-amal yang soleh. Ya, jangan kita penuhi masa kita tu dengan amal-amal yang sia-sia, apatah lagi amal-amal maksiat dan dosa, perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan peringatan ini untuk diri saya, ya, dan tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik untuk kita dapat manfaatkan apa yang kita dapat dengar daripada kalam hikmah Syekh Ibn Athaillah pada malam ini. Ya, la tataraqqab faragh al-aghyar فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. Ini jangan kamu menanti-nanti selesai segala perkara-perkara aghyar, kerana yang demikian itu akan memutuskan kau daripada amalan muraqabah. Yani padahal waktu kita sekarang ni hendaklah kita hidupkan dengan amal-amal, ya. Kerana apa ianya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk kita menjalani masa itu. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin wal muslimat. InsyaAllah, ada apa-apa nak tanya? Tak ada apa-apa, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita faham, insyaAllah, setiap sebenarnya dalam hikmah ini.
Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dapat ambil manfaat untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت شهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Alhamdulillah, gerak tadi semua sikit ilmu yang bermanfaat yang saya sampaikan oleh Tuan Syekh Ustaz Jalan Muzid yang diambil daripada kitab Al-Hikam. Pihak jemaah mengucapkan berkasih kepada